Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Nah, pada pagi ini aku kembali lagi hunting di Pasar Rebo ya, untuk angkatan pagi. Dan ini hari Minggu pagi, tanggal 19 Februari tahun 2023. Nah, kira-kira seperti ini suasana pagi di agen Pasar Rebo ya. Dan terpantau ya, penumpang udah lumayan lah ya, tapi belum ramai banget, tapi udah cukup lah, lumayan lah. Namanya masih pagi ya. Itu ada Prima Jasa Kuningan tuh lagi ngetrem, dan di putaran balik itu sepertinya ada STJ Fakih. STJ Fakih ini ngisi rute Cileungsi Tawang Mangu ya. Dia STJ pakai seri CC ya, Cileungsi Bali Tawang Mangu, jam 6.15 menit masuk di agen Pasar Rebo. Dan ini ada Tunggal Dara Royal Class RC025 dengan tujuan Wonogiri ya. STJ Paki menggunakan sasis Volvo B11R. Ini STJ pakainya udah persiapan diberangkatkan kembali, telah naikin beberapa penumpang di agen Pasar Rebo dengan tujuan Tawang Mangu. Jadi masih ketutup sama Tunggal Dara ya, jadi STJ-nya belum bisa keluar nih. Tunggal Dara masih proses naikin penumpang. STJ Paki Vega G SR2X HD Prime. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini Tunggal Daranya masih belum diberangkatkan ya, RC025 dengan tujuan Wonogiri. Dan masuk kembali Mahardika GR711 EGA dengan tujuan Wonogiri. Dan di belakangnya itu ada Agramas, langsung 2 unit tuh masuk Agramas AK Boncu BM099. Nah, ini teman-teman masuk STJ Rudor ya, jam 6.33 menit masuk di agen Pasar Rebo STJ Rudor.
Wah, ini penumpangnya kemana nih? Dicariin tapi nggak ada nyaut-nyaut nih. STJ Rudornya kembali diberangkatkan dari Agen Pasar Rebo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini masuk Murni Jaya Double Deck dengan tujuan Wonosari Jogja ya, di DDV 222. Ini masuk Pranajaya teman-teman dengan nicknamenya Sang Pangeran. Wah, dengan tujuannya Blitar ya ini. Pranajaya kembali diberangkatkan dari Agen Pasar Rebo, Sang Pangeran. Jadi masuk Rosalia Indah dengan tujuan Jogja Semin. MHD 152, dan ini ada Garuda Mas. Wah, cukup lumayan banyak ya Rosalia Indahnya naikin penumpang di Agen Pasar Rebo dengan tujuan Semin, Jogja, Magelang. Ini masuk kembali KJM Trans dengan tujuan Surabaya.
IIM Trans-nya kembali diberangkatkan dengan tujuan Surabaya. Ini ada Pandawa 87 Dewi Anjani. Dari ini masuk PO Haryanto Insomnia. Ganteng ya. PO Haryanto Insomnia ini dengan tujuannya Wonogiri Pracimantoro nih kalau saya. Kembali diberangkatkan PO Haryanto HR036 dengan tujuannya Wonogiri. Ini ada STJ Komando ya. STJ New Komando persiapan diberangkatkan kembali dari agen Pasar Rebo. Ganteng ya, ini menggunakan body Rexus ini. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini teman-teman masuk Narendra dengan tujuannya Ponorogo, double deck ya. Ini udah cukup lumayan ya Narendra naikin penumpang di agen Pasar Rebo. Cuman ini platnya DP ya. Ini X bis mana ya plat DP? Sepertinya daerah-daerah Sulawesi ya. Setelah naikin penumpang, PO Narendra-nya persiapan diberangkatkan kembali dengan tujuan Ponorogo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini teman-teman masuk PO Ramayana ya dengan tujuan Jogja. Ganteng ya, menggunakan karoseri Morodadi Prima nih. Keren banget hasilnya nih. Ini Patriot TE ya, Trapeco Edition kalau nggak salah nih. Asli ganteng. Ramayana 041 kembali diberangkatkan
selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.